500.000, Bapak. Kamu ambil kan? Enggak. Bohong. Mami! Suamiku punya kursi ajaib. Ini kursi ajaib. Siapapun yang berbohong di kursi ini bakal kesetrum. Seriusan, Pak? Enggak percaya? Pakai aja. Sekarang kalian percaya kan? Bapak ngapain sih beli kursi kayak gini? Pengen aja. Emang enggak boleh? Sebenarnya aku dapetin kursi ini karena curiga istriku selingkuh sama pembantu. Waktu itu aku pernah nemuin daster istriku di kamar pembantuku. Kok Bapak ada di kamar saya? Aku gak mau asal nuduh, jadi aku gak ngomong apa-apa. Tapi dari gelagatnya, pembantuku kelihatannya panik banget. Makanya aku minta kursi kejujuran itu ke Dewi Bayi. Sekarang, kamu yang coba. Daster yang saya temuin di kamar kamu, itu daster istri saya kan? Bukan, itu punya ibu saya. Bohong. Sudah kuduga, kamu selingkuh sama pembantu kita kan? Udah mah, aku juga gak tahu ada besan aku di kamar pembantu kita. Pembohong, cepat pakai. Lihat aja, aku buktiin kamu selingkuh. Kamu selingkuh kan? Enggak mah. Jujur. Sekarang Bapak percaya kan? Maaf mah. Bentar, kok di leher kamu ada bekas cupang? Gawat, ini kan bekas bikin dosa sama Mas Bobby. Karena kamu suka cewek berdaster, ini aku udah pakai daster mama aku. Gimana, cantik nggak? Ambil, duduk di kursi ajaib. Aduh, gimana ini?